Yesus, Yesus, ku sembahkan, ya Yesus, Yesus, ku sembahkan, ya Yesus, Yesus. Segala pujian bagimu, ku naikkan syukur bagimu atas semua anugerah setiamu, Yesus. Segala pujian bagimu, ku naikkan syukur bagimu atas semua anugerah setiamu, Yesus. Amin. Saudara, kalau kita menyikapi segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita dengan hati dan pikiran yang tenang, biasanya kita akan mengambil keputusan-keputusan yang lebih matang dan bijaksana. Saya pernah membaca sebuah artikel di mana ada orang yang meminta sekelompok orang untuk membuat sebuah lukisan dengan tema tenang. Dari beberapa orang yang diminta untuk melukis, ada yang melukis pemandangan alam berupa pantai dengan ombak, sepi pantainya. Nah, itu digambarkan sebagai ketenangan. Ada yang menggambarkan di tepi danau, ada sebuah rumah, dan kemudian situasinya tenang pada waktu itu. Langit cerah, ada yang menggambarkan suasana pegunungan yang tenang. Tetapi ada yang unik yang menggambarkan ketenangan itu justru dia melukiskan badai. Tetapi di pojok kanan bawah lukisan itu ada pohon, ada lubang di situ, dan ada seekor anak burung yang tidur dengan tenang di situ. Ya, nah ini caranya si pelukis menggambarkan ketenangan. Meskipun situasi di sekitarnya hiruk-pikuk, tetapi jika pikiran dan hati tetap tenang, maka itulah ketenangan yang sesungguhnya. Ketenangan itu bukan hanya yang di luar diri kita. Karena di luar tenang, kalau pikiran kita kacau, itu bukan ketenangan. Ketenangan berbicara tentang suasana hati dan pikiran kita sendiri. Ya, oleh karena itu kita perlu mengerti ada banyak hal yang memicu kita nggak tenang, nggak sabaran, memicu kita jadi orang-orang yang terburu-buru, memicu kita jadi orang yang cepat bereaksi menanggapi dengan emosi. Nah, mari kita lihat kitab Amsal pasal 14 ayat 29 dan 30. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah, situasi di sekitar kita memicu kita untuk marah, memicu kita untuk iri hati misalnya. Tapi ketika kita menyikapinya dengan hati tenang, sebetulnya itu lebih baik. Lalu bagaimana kita melatih ketenangan? Ini contoh ya, sebuah pengalaman. Ketika saya ini diserang orang, dituntut begini begitu. Kadang-kadang secara manusia kan bisa marah gitu ya. Aduh, kurang apa sih kue misalnya begitu ya. Tapi di detik itu saya belajar untuk menyikapinya dengan menjaga pikiran dan hati begini. Ya, ini adalah hal yang umum ya. Karena setiap orang itu punya preferensi masing-masing. Mungkin hal ini diizinkan Tuhan untuk menolong saya berlatih bisa menyikapi keadaan dengan lebih baik. Kan begitu? Nah, Coba lihat, ketika Daud itu dimaki-maki seseorang yang bernama Simei, ketika dia dalam pelarian ya dari Absalom anaknya, Simei itu buat rusuh, buat ribut, dia memaki-maki Daud di depan rakyat. Terus kemudian dia menimbulkan kehebohan dengan menendang-nendang debu tanah sehingga keadaan jadi kacau. Pegawainya berkata, "Izinkan saya ke sana, saya bungkam orang itu." Daud berkata apa? "Janganlah, barangkali Tuhan memang mengirim orang itu untuk mengajar saya sesuatu." Nah, jadi kita itu berlatih, kita perlu berlatih untuk menjaga pikiran dan hati kita tenang agar tidak emosional, tidak reaktif gitu ya. Nah, misalnya kita menghadapi situasi-situasi yang membuat kita ini bisa kacau pikirannya. Kita perlu berlatih ya, tidak reaktif baik dengan pikiran maupun emosi. Kita perlu melatih diri kita setiap hari. Ingat, practice makes perfect. Untuk menjaga hati dan pikiran tenang, gak reaktif, perlu berlatih. Dan semakin sering kita berlatih, semakin bagus hasilnya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau mengasihi, menerima kami apa adanya. Terima kasih Engkau mendidik kami, mendewasakan kami jadi pribadi yang makin hari makin serupa dengan gambaran-Mu. Dan Tuhan, kami bersyukur Tuhan melatih kami melalui banyak hal yang terjadi di sekitar kami, untuk kami tidak menanggapi semuanya dengan pikiran dan emosi yang kacau, tetapi kami belajar menenangkan diri kami. Oleh karena itu, dalam proses kami berlatih, Tuhan tolong kami sehingga kami makin piawai melakukannya. Buah Roh Kudus, karya Roh Kudus itu menghasilkan buah dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan terus bekerja membentuk kami jadi pribadi-pribadi yang matang dan dewasa. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami mau terus berjalan bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.